Lagi tuning ya? Lagi tuning. Ini kan gitarnya udah tuning. Kalau misalnya tuning, pakai yang ini bos nih. Ini bagus nih jadinya. Aman. Gak perlu pakai gini-ginian. Ini bonus? Enggak dong, beli dong. Hah? Jadi kalau beli gitarnya, beli juga tunernya. Enggak usah nih ini. Ini gratis ini. Pakai ini tuh, enggak tuh. Tapi ini lu kan punya ini enggak di handphone? Nih, gratis nih. Oh, gitu. Tuh. Tapi ini lebih akurat. Jangan ngomong dulu kalau lagi tuning, kalau ngomong goyang-goyang. Oh iya. Kalau pakai ini kalau ngomong enggak ngaruh. Enggak usah. Ini aja gratis nih. Jadi yang gratis aja nih. Kardusnya dulu mau nyiapin gitar ini. Oh, enggak mas. Saya maunya yang baru di dalam kardus dan bersegel. Ini. Saya ulang. Saya maunya beli yang baru di dalam kardus dan ada dannya dan bersegel. Jadi di kardusnya itu harus ada segelnya itu. Segel dari ini gitar apa? Ini gitar Tokai. Berarti di kardusnya itu saya maunya ada segel. Segel Tokai, stiker Tokai. Ada, ini bawah belum pernah dibongkar. Ini gitar, bukan BlackBerry. Nggak mungkin, karena saya beli handphone aja, iPhone, ataupun saya beli Samsung, semua saya beli dalam kondisi dus dan bersegel. Ya, makanya saya bilang. Jadi kalau saya beli barang, selalu maunya new dan segel. Nah, oke. Ulang, apa new dan? Segel. Segel. Oke, sekarang di kardusnya itu ada, dan ini barang baru, dan barusan mas udah nyoba, ini semuanya luar biasa, perfect, normal, berfungsi. Saya mau ambil kardusnya, enggak. Tapi memang nggak ada segelnya, cuma satu dong. Nggak ada segelnya, karena memang ini gitar, bukan BlackBerry. Oh, tapi saya nggak mau. Saya pokoknya kalau beli barang apapun juga, saya maunya ada segelnya. Ini bitnya berapa harganya? Ini di 6 juta sekian. 6.500.000 enggak ada segelnya. Saya beli handphone cuma 1.300.000 Xiaomi aja tuh ada segelnya tuh di situ tuh. Ya, ada segel. Itu yang jangan dibuka segel. Itu yang membedakan toko gitar dengan toko handphone. Kalau gitu saya belum dulu. Nih pegang. Tapi tadi kan udah roll semua. Pokoknya kalau saya ulang, saya cuma mau beli gitar yang ada segelnya. Kalau segel enggak ada, saya enggak mau. Ini udah bercak-bercak tangan-tangan. Waduh, gimana sih nih? Masa gitar ada segelnya sih? Gitar tuh yang penting tuh ada barangnya, ada gitarnya, ada informasi, dan ada diskon. Nggak perlu lah kasih-kasih speaker kecil. Pengsek. Di sini koleksi gitarnya banyak juga ya mas ya? Banyak banget. Waduh, jangan galak-galak. Di sini banyak banget. Ada Les Paul, Strat, Tele, Holo. Eh, tapi sebentar. Sepertinya ya. Saya ngenalin Anda deh. Ih. Gini mas, semua orang udah kenal saya. Oh, mas kemana aja? Oh. Saya ngeliat di sini gitarnya bagus-bagus banget ya. Bagus banget. Ini brand apa kita sih? Ini brand Tokai gitar Jepang. Oh, saya memang ada rencana semua untuk beli sih. Coba deh, saya mau yang coba yang itu ya. Coba. Yang ini. Tapi gini mas, sesuai protokol. Oke. Kita harus sempetin dulu sebelum memegang. Siap. Ya kan? Oh, salah ya. Salah ya. Nah, jadi bersih ya. Betul, jadi di sini aman semua ya. Memang di Nawiri beda, betul. Ya kan? Beda sama toko-toko di pasar. Ayo. Ini gitarnya. Ini ya? Iya. Coba mas, tolong mas, fotoin dulu mas buat anak saya. Fotoin? Buat anak saya. Kayaknya anak Anda masih kecil-kecil kemarin. Iya, nggak apa-apa. Dia mau lihat anak bapaknya foto sama gitar. Satu, dua, tiga. Wah. Oke. Bagus ini loh. Bagus. Tapi nggak perlu saya coba lah ya. Nggak perlu karena dong. Kualitasnya Jepang ya, nggak mungkin nggak bagus. Perlu coba-coba lah. Coba taruh dulu deh. Oke. Nggak perlu saya coba lah ya. Itu memang pas saya pegang itu di tangan tuh enak banget. Enak banget. Bener-bener. Kalau dipegang aja udah enak ya. Nah kalau yang ini kayak lihat kalau di mana di soloking SRV. Soloking SRV ini. Coba ini boleh coba. Ini kelihatannya oke juga. Ini harga berapa? Ini 16,5. Ini handphone saya apa handphone? Ini handphone emas kan tadi kan. Oh kenapa ada di kamu? Tadi kan mas ngasih. Nanti fotoin. Fotoin lagi. Foto lagi. Kurang ajar juga ya. Buat nenek saya. Nenek sekarang ya. Di surga. Oke. Tapi ini bener loh. Gold hardware-nya tuh keren. Aduh, loh. Ini lacquer finish. Sepertinya lagi. Ini yang cocok buat jadi saya nih. Ya, yang ini berapa tadi harganya? 16,5. Coba taruh dulu. Taruh dulu. Saya ya mau lagi. Nah, saya pernah lihat yang ini nih. Ini ini Anaconda atau anak saya ya? Anak siapa ini sebenarnya? Kayak Keanu.
Ini bukan anak Honda, anak Kiamat. Bukan anak Honda ya, berarti bukan anak saya kali ya. Iya. Tapi ini bagus loh. Ini mah bagus banget. Oh, ini Tokai. Bagus iya. banget. Coba deh, saya mau satu lagi ya. Satu lagi saya apa? Mau coba yang ini apa nih? Encrot. Coba sini. Encrot ya. Cerotnya. Ini cerot masuk ke dalam Dadario Group atau enggak? Dadario TV masuknya ya. Oke. Okay. Ini speknya apa ya? Begini, ini pickupnya humbucker single. Oke. Okay. Frosted maple. Oke. Okay. Enggak locking tuner. Enggak locking tuner. Ya. Banyak lah. Banyak pokoknya. Ya. Dan ini harganya berapa? 3.990.000. Ini cocok buat budget saya. Memang ini sih cocok. Saya suka banget sama yang itu. Ini buat apa tadi di foto? Itu ya buat anak saya. Foto buat anak ya? Saya. Tapi kan yang penting kan intinya saya beli. Betul. Okay. Coba tolong fotoin lagi foto sekali lagi buat istri saya kan saya mau. Gitu. Istri ya. Pinggir dikit dong. Iya, buat istri saya. Oke. Okay. Berapa 3.990.000? Coba Masnya pegang dulu sebentar. Saya lihat hasil fotonya dulu. Bagus. Tapi Mas di situ enggak bersih ya? Biasanya kalau di video kayaknya bersih mulu. Karena ini emang handphonenya real banget. Jeleknya kelihatan banget saya. Coba lihat gini. Oke sih, bagus. Oke ya. Ya udah nanti saya coba kabarin lagi aja kalau memang yang oke. Okay. Ini enggak jadi. Ini tolong disimpenin dulu aja. Disimpen? Ya biasa lah kan harus ada izin-izin dulu sama tetangga. Ngapain tetangga? Enggak sekarang ke RT RW, kelurahan, kecamatan enggak usah. Saya maunya yang ini, tapi nanti saya hubungin Mas lagi ya. Oh, makasih jadi cuma foto doang ya. Iya, oke. Okay. Makasih. Ya, makasih. Hati-hati sono. Brengsek juga ya. Gila sih, gitarnya tuh udah bener bagus, murah, terus karakternya tuh cocok banget dengan Mas Bro nih. Udahlah, langsung aja lah, keren banget ini soalnya. Gini, kalau menurut gua karakter dari gitar ini memang terkesan agak lebih bright. Terkesan lebih bright. Betul. Kemudian tidak sebesar Dreadnought karena bodinya itu memang tidak seperti Dreadnought. Iya, betul. Ya, tapi gua mau coba yang lain. Coba yang loh, yang tapi yang ini udah pas banget nih. Enggak, coba yang itu dulu. Ini udah yang itu. Yang ini. Ya, gua mau tahu ya? Bodi yang lebih kecil. Jadi sama ada bevel cut. Oke. Tapi bodi lebih kecil. Berarti ini taruh ini langsung saya bungkus aja atau gimana nih? Enggak, taruh dulu. Taruh dulu ya. Oke. Kalau yang ini sepertinya cocok dengan kepribadian Masnya nih, rada-rada dark kan jadinya yang natural-natural aja lah, nggak perlu ada gambar. Bedanya gitar ini sama kita tadi, kalau gitar yang ini itu karakter suaranya memang lebih kecil dibanding yang tadi. Oh, jadi gitu. secara gembrungan ini lebih gede. Lebih gede. Ini lebih kecil. Tapi Masnya sendiri tapi, suka yang kecil. Tapi ini gimana? Lebih warm. Lebih warm. Ini ya? Lebih bright. Ini lebih warm. Jadi yang ini aja. Oh enggak, saya masih mau coba yang lain. Yang ini enggak nih? Coba yang ini. Ini udah enak banget loh. Enggak, belum. Ini coba. Enggak jadi? Coba ini. Oh, ya, langsung bungkus aja atau gimana? Enggak, taruh dulu ya. Iya. Coba yang ini. Ini. Saya mau nyobain 3 sekitar 3 sampai 5 gitar lagi. Oke. Jadi yang ini masih belum ya. Kok di falus nih? Kamu gimana sih ini gitar enggak ada yang tuning-nya? Kan tinggal ditunir aja tadi pakai tuner yang tadi 200.000 tuh kan itu. 200.000. Ini dulu. Nih, pakai ini aja nih. Udah saya kalau gitarnya agak falus gini kurang gitu nafsu. Jadinya yang mana? Yang tadi ya, aja. Udah siap dipakai dong. Yang pertama atau yang kedua? Enggak, belum. Yang lain juga, coba yang lain lagi. Nah, udah paling cocok deh. Gila, udah fix yang ini aja. Yang tadi mah biasa aja suaranya. Nah, ini karakternya gitarnya, karena bodinya gede. Okay. Jadi dia seperti Dreadnought itu pada umumnya memberikan karakter suara yang lebar. Ya, karakter suara yang lebar. Ya, kemudian ya. Dia juga di sini necknya Martin itu agak unik. Dibandingkan gitar kita tadi dia lebih lebar sedikit, tapi juga lebih gendut. Nah, tapi memang suaranya ini enak ya. Sangat enak. Suara enak. Ini paling cocok buat Mas Bro nih. Ya. Udah yang ini aja deh, saya ambil kardusnya ya. Lu kenapa sih? Emang kalau gua nyoba gitar sih harus beli? Hah? Orang lagi nyoba jangan berisik gitu loh. Aduh. Ini kan toko gitar. Hah? Jadi kalau kenapa kalau orang mau nyoba harus beli? Di mana? Ada enggak aturannya? Nyoba harus beli. Di mana tulisannya, kasih lihat gua sekarang. Mana tulisannya? Siap. Tapi di sini memang harus beli, Mas. Jadi jangan cuma nyoba-nyoba doang. Gua suka nyoba-nyoba mau apa? Ini kan ada 4 nih. Gua suka nyoba-nyoba. Gua mau nyoba 10 lagi, enggak mau beli gua. Wah, kalau bisa nyoba nih di toko yang di sebelah aja deh kalau gitu. Di mana? Gua sekarang deh udah. Lah ini enggak jadi nih. Enggak. Ini enggak jadi beneran nih. Enggak.
Dia nggak jadi dong. Udah 4 dia coba. Pengetahuan sih banyak, tapi duitnya nggak ada. Nah, Kord ini nih brand yang sudah sangat terkenal di dunia nih. Dan ini original di Naviri nih. Dia buatan pabrik, jadi udah pasti pembuatannya itu bagus dan presisi. Nggak seperti gitar-gitar yang 1,2, 1,5. Mohon maaf, itu diapain? Emang, necknya emang disetting dulu ya, dilihat biar dia nggak bengkok. Aman kok, aman. Udah disetting sama Aldo. Aman. Sama Aldo, udah. Mohon maaf, ini gitar diapain? Udah aman, aman. Enggak, gini. Ini agak sedikit melengkung nih. Lihat deh. Tuh, datang ya? Tuh. Tapi ini udah disetting sama teknisi kita, semuanya udah rapih banget. Dan ini memang chord yang seri tinggi. Terus jadinya. Ini, lihat nih. Ini bercaknya, harusnya dia rata. Kalau ada di sini, dia harus ada di sini juga. Oh gitu. Ini kenapa di sini ada hitam, di sini nggak ada? Berarti kan dia nggak rata nih. Oh gitu ya. Ya. Tapi ini dari chordnya udah masuk, udah melewati QC nih, gimana nih? Terus ini nih, lihat nih, sambungan nih. Kenapa sambungannya kalau diraba-raba ini berasa nih sambungannya tuh? Sambungan itu berasa tuh kalau diraba-raba tuh. Berasa. Ini namanya juga sambungan. Kalau sambungin baru enggak berasa. Nah, ini loh. Ini gitar ini harganya berapa? Ini 4 juta. 4 juta sekian. Itu bukan harga yang murah loh. 4 juta bukan murah ya? Bukan. Jadi gitar 4 juta tuh kenapa bisa ada berasa sambungannya gitu di sini tuh? Oh, gitu ya. Ya. Terus ini juga enggak rata nih, tuh. Nah, tuh. Ini, oh, kan... ini namanya flame memang enggak rata. Iya, tapi lihat dong. Ini kan di sini tebal flame-nya. Di sini kenapa enggak ada? Ini enggak rata. Jadi salah. Ini bukan book matching namanya. Salah kayunya nih. Ya. Ini tuh kotor itu. Tuh. Agak belok-belok dikit tuh. Oh, padahal ini kemarin kita udah disetting sama teknisi kita, semua dalam kondisi. Enggak, ini ada berapa unit? Cuma ada satu. Ada enggak 10? Gua mau cek, lu buka sekarang 10-10-nya gua mau lihat semua satu. Cuma ada satu, tapi ini enggak bisa 10 gitu. Lu bagaimana toko kita enggak ada pilihan buat customer? Karena memang di sini showroom, Bos. Di sini tuh semuanya barang-barang. Gimana tuh kalau toko gitar sediakan pilihan 10 buat customer, jadi sehingga customer bisa memilih yang terbaik. Itu kan toko gitar yang kurang laku. Di sini kan laku mulu, jadi cukup satu, satu dan satu. Limited. Ini kalau barang begini nih 4 juta nih nggak pantas nih. Ini udah di setting, Bos. Jadi kalau misalnya Bos udah ke lantai atas, gitar-gitar ini semua udah di setting. Lihat tuh. Lihat tuh. Kenapa? Gimana? Oke, kok itu coba bazing enggak? Dimainin. Ada lubang depan tuh. Iya, emang ada lubang. Kalau enggak ada lubang enggak bisa masukin senar. Ada lubang depan sana tuh. Ya. Jadi ini gitarnya agak sedikit ini nih. Enggak ini. Maksudnya gini loh. Hak saya sebagai customer adalah mendapatkan gitar yang terbaik dan memilih yang terbaik. Betul. Itu kita sangat menjunjung tinggi ya hal-hal tersebut. Saya minta gitar yang seperti ini, tapi saya minta yang terbaik. Saya mau pilih 1 dari 10. Oh, stoknya cuma 1, limited edition. Udah disetting sama Bang Aldo, sama Albert Prio. Ntar dulu kalau gitu nih. Saya mau cari 10. Gak jadi lagi nih. Saya mau cari 10 toko lagi. Bandingin. Gak ada yang lain. Saya mau bandingin 10 toko. Kalau di sini yang paling bagus, di tempat lain lebih jelek, saya balik lagi ke sini. Toko lain nggak ada stoknya. Banyak. Saya mau cari dulu kayak toko lagi lain. Lagi corona nggak pada mau nyetok. Gila sih. Ini koleksi apa ya? Saya baru pertama kali loh ke tempat gitar. Ya. Itu yang dapat pelayanannya kayak gini gitu loh. Kayak memang gini sih juga ada pelayanannya. Sofa. Terus kayak ada bangku. Terus juga kita disuguhin sama gitar-gitar iya yang dong. Variasinya banyak. Ya, kita dari segi pelayanan kita harus nomor satu. Betul. Yang tapi gini customer. Loh, ya. Kan saya memang lagi cari gitar. Cari gitar. Saya memang nyarinya yang body-body love rock seperti ya. Ini ya. Cuman ini kan warnanya coklat nih. Coklat. Tuh, saya warna coklat ya. Nyarinya yang warnanya kayak merah marun gitu. Merah marun. Jadi kalau maksudnya seperti itu, tipe itu dan itu kan kayak ada quilted. Ya, betul. Saya maunya yang merah marun gitu, kalau memang ada bolehlah. Yang merah marun. Ke saya. Yang merah marun. Itu. ini harganya berapa? Itu harganya 16.480.000. Tapi saya maunya yang itu, persis itu. Urat-uratnya. Ya. Cuman warnanya merah marun. Ini merah marun. Uratnya sama quilted. Oh, gitu ya. Iya kan? Merah harganya berapa? 16.480.000. Tapi pas di merah kok jadinya kayak bagus sih, tapi gimana? Kalau warna birunya ada enggak? Ini birunya. Samping. Ada juga. Ada juga. Di sini ada coklat, ada biru, ada merah. Aduh. Cari apa lagi?
brengsek ada lagi. Anjing, gue mesti ngomong apa lagi nih? Tai. Yang mau warna apa biar saya siapin. Enggak gini, maksud saya tuh gini. Saya memang ada waktu datang ke sini tuh. Iya. Ada tiga pilihan. Tiga pilihan. Merah apa aja? Marun, merah marun, biru. Sama ya kalau misalnya laki-laki itu kan sukanya warna-warna hitam. Hitam. Heeh, jadinya antara itu aja sih. Cuman kan warna hitamnya dari tadi saya enggak lihat ada. Ini dimana. Ini hitam. Gold hardware. Ya kan? Ini hitam. Brengsek. Lagi. Ada lagi. Ada TV di ada Rio ya? Ini black. Ada. Oh. Cuma, tapi ini bentuknya keren-keren banget ya. Nah, warna apa? Anda jangan banyak itu milih. Tapi iya, tapi kalau dari itu harga itu bagaimana? Itu harganya berapa? Sama, ya? 16 sama yang semua. Ini berapa nih? Sama 16 jutaan semua. 16 juta. Oh, iya. Saya nyarinya memang yang 2.500. Yang 2.350. Itu adanya yang itunya hijau. Oh, gitu. Ini kan ya? Gold hardware, dia itunya hijau hardware-nya. Tapi ini masuk ke dalam gitar vintage ya? Klasik. Klasik ya, bukan klasik gitar vintage. Ya. Karena memang saya lihat ini berkilau, bercahaya. Betul, dan kayaknya tuh hardware-nya masih sangat-sangat bagus ya. Iya. Jadi ini gitar-gitar Tokai ya. Gitar Tokai. Tapi kan model-model Les Paul masuk ke dalam gitar-gitar bukan gitar modern. Bukan kan? Dong vintage. Iya, masuk gitar vintage. Jadi, tapi gold hardware ya. Jadi yang mana? Nanti biar saya gini deh. Bungkus. Ini sih saya fotoin dulu aja. Nanti saya fotoin dulu. Kalau memang Tuhan mengizinkan Tuhan ya. Tuhan jadi Tuhan nanti akan saya coba ambil nanti lagi aja ya. Oke.